السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang paling mulia, majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fiqih Safinatun Najah. Memang kita membaca dua kitab. Yang pertama kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, kemudian bergantian dengan kitab Safinatun Najah yang diambil dari syarahnya, baik Kashifatus Saja ataupun Nailur Raja. Malam hari ini kita akan meneruskan pembicaraan dan pembahasan kita dalam kajian fikih kitab Safinatun Najah, masih dalam fasal yang menjelaskan tentang apa-apa saja yang dilarang. Dilarang di sini maksudnya adalah diharamkan. Haram, tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Kemudian apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang junub atau dalam posisi dia sebagai junub, orang yang berhadas besar. Juga nanti apa-apa yang dilarang atau diharamkan bagi orang yang sedang haid, termasuk juga di dalamnya nifas. Maka melanjutkan yang keempat dari empat perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya atau berhadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. ورابعها حمله إلا في متاع فيحل حمله معه تبعا له إذا لم يكن مقصودا بالحمل وحده بأن لم يقصد شيئا أو قصد المتاع وحده وكذا إذا قصده مع المتاع على المعتمد بخلاف ما إذا قصده وحده أو قصد واحدا لا بعينه فإنه يحرم ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Adapun yang keempat, perkara yang keempat dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, artinya dia tidak punya wudhu. Yang keempat adalah haram bagi dia hamluhu ay hamlul mushaf, yaitu membawa. Sebagaimana yang ketiga itu dilarang baginya masul mushaf, menyentuh ataupun memegangnya. Ini mushaf, tulisan-tulisan Al-Quran. Lalu dia masun, dia sentuh tuh
bagian tulisan-tulisan yang di situ ada tulisannya, sentuhan tangannya dengan tulisan Al-Quran, itu haram kemarin yang ketiga. Kalau menyentuh saja dilarang, maka apalagi membawanya. Ya, kalau nyentuh kan cuma gini doang. Nah kalau bawa, lebih lama dia. Sentuh bisa begini, kan gitu. Haram juga. Tapi kalau membawa, lebih haram. Istilahnya apalagi dia. Apalagi membawanya, nah, maka itu lebih dilarang baginya. Kenapa? Masa waktunya bisa lebih banyak, lebih lama daripada menyentuh mushaf. Itu yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Jadi membawa mushaf, membawa Al-Quran dah. Ya, enggak ada wudunya, wudunya udah batal, dibawa tuh Quran, gampangin aja. Enggak, itu dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Tetapi ada pengecualiannya. Illa fi mata'in, kecuali itu Al-Quran ada di dalam satu benda. Al-Quran di dalamnya, di dalam kotak misalnya, box. Boleh gak kita membawanya? Ada tafsil atau rinciannya, perincian. Boleh, artinya boleh halal, tidak diharamkan baginya membawa itu mushaf yang berada di dalam benda atau satu benda, contohnya box ya, ataupun benda-benda yang lainnya. Idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdah, boleh dengan syarat dia tidak bermaksud membawa mushaf, enggak bermaksud membawa Al-Qur'annya, tapi yang dia maksud adalah membawa box atau bendanya. Satu, niatnya apa? Pokoknya saya mau bawa boxnya aja, dia batal wudunya nih, boleh. Au qasadahu ma'al mata', atau niatnya dua, bawa box sekalian, niat juga bawa Al-Quran yang ada di dalamnya. Nah, ini dua niat yang dibolehkan dia membawa mushaf yang berada dalam box tadi contohnya. Paham gak tuh kira-kira? Ya itu. Kalau memang udah pas di box, enak tinggal bawa. Nah, di dalam Al-Quran ada di dalam tempat, ya kita tinggal bawa. Tapi memang kalau kita lagi batal, kita naikin aja, masukinnya. Jadi artinya kalau itu Al-Quran sudah ada dalam tempat, di box, kita batal wudhu kita. Kenapa maknanya? Karena seandainya kita diemin, ini Al-Quran di tempatnya lagi di bawah, ya, kita lihat. Tapi memang ada keadaan-keadaan darurat yang dibolehkan meskipun kita batal wudhu kita. Seandainya melihat Al-Quran di tempat yang tidak pantas, gak punya wudhu kita. Ini gak pakai ngomongin bok lagi, udah Al-Qurannya. Kita ngeliat di tempat yang gak pantas, ada di bawah, maka gak pakai nanyain wudhu lagi. Ta'ziman wa takriman lil-Qur'an, angkat aja udah, pindahin, taruh di tempat yang paling tinggi. Gak pakai wudhu, gak apa-apa. Min babid darurah, ad-darurah tubihul mahdurah. Satu keadaan yang mepet, darurat, membolehkan sesuatu yang dilarang. Asalnya dilarang karena gak punya wudhu, tapi karena melihat Al-Quran di tempat begini, misalnya na'udzubillah, ada di tangga situ di bawah, kita lagi liwat, lagi batal wudhu kita, jangan diem aja, aku gak punya wudhu. Salah. Boleh ambil, taruh buru-buru, takutnya dia terbang keleleran, ya maaf, ketendang atau orang gak tahu. Nah, ya. Atau kita lihat di mana aja tempat yang enggak pantas itu Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, tulisan atau secarik, atau secarik sepotong ya, apa? Ini selembar, ini bisa kurang dari selembar, atau potongan-potongan itu bekas sobekan misalnya. Ya. Kita lihat bekas sobekan. Itu tulisan Al-Qur'an, sama hukumnya.
Enggak pakai nanyain wudu, udah segera kita angkat. Ya. Maka ulama pun mengkiaskan begitu juga kalau kita melihat lembaran-lembaran kitab. Kitab-kitab ini maksudnya ya kitab-kitab syariat, ya kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis. Seandainya udah robek-robekan kita lihat, nah, kita angkat, kita taruh. Apalagi pas kita lihat di situ ada kalimat Allahnya misalnya, ya. Nah, itu wajib. Wajib ain, wajib kifayah atau yang sebaiknya dilakukan bagi orang yang benar-benar memuliakan nama Allah dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama sufi yang terkenal, beliau bernama Bishr. Lalu setelah kejadian ini, dia punya gelar tambahan di belakangnya, Bishr al-Hafi. Bishr namanya dia. Al-Hafi artinya orang yang jalannya kemana aja nyeker. Tahu nyeker? Nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, nyeker. Ya, ini kalau disebut merek sendalnya nyekermen gitu ya. Yang nggak ada di tokonya Haji Madinah. Kalau ada nekermen tuh masih ada. Ya, yang mau beli sendal di sono aja dah. Ya, temenin belanja sama orang-orang kita. Ya, yang kita kenal, jamaah kita, teman kita, nah itu. Ini bukan promosi tapi ngasih tahu. Ya, itu. Bahwa tokonya masih ada gitu. Jangan bilang udah tutup kali, masih ada. Ya, nah ini yang punya ada, insyaallah banyak berkah hidupnya. Ya, kita yang belanja di saudara-saudara kita barokah. Ya, itu. Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awal riwayatnya dia bukan orang baik. Bukan orang saleh gitu. Ya. Tapi satu hari, bahkan dalam kisah itu ada mengatakan dia lagi teler, setengah teler dah, mabok. Berarti kan bukan orang soleh dulunya. Nah, ini maknanya apa Pak? Bahwa siapapun kita saat ini, kita kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, saat itu kita mulia di sisi Allah. Enggak lihat dulu-dulu kita. Jangan ceritain yang dulu-dulu lagi. Saat ini kita mau sadar, insaf, kembali kepada Allah, saat itulah kita merupakan orang yang sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mau disayang dan dikehendaki baik sama Allah. Bishr begitu, Bishr al-Hafi. Ya. Dia lagi jalan, mungkin masih sadar dirinya. Ngelihat di jalanan, dia lagi jalan, dilihat di jalan ada secarik, ya, atau bekas potongan Al-Qur'an. Ya, muslim, udah muslim dia, udah orang Islam. Rupanya kesadarannya dengan yang dituntun oleh keimanan. Ini keimanan maksudnya. Ya, jadi orang dia kata dia mabok karena imannya masih kuat, masih banyak bisa membimbingnya. Diambil tuh. Kenapa? Merasa ini enggak pantas nih. Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an bahkan potongan yang robek. Kalau ada di jalanan diinjak-injak orang. Emang yang didapetin tuh lembaran Al-Qur'an atau secarik potongan ayat Al-Qur'an dari lembaran Al-Qur'an udah kumel, orang di bawah bekas injak-injak orang. Tapi dengan keimanannya yang Allah berikan saat itu, hidayah Allah, diambil. Diambil, namanya kalau udah kotor kan udah berminyak, kadang itu basah. Jelap pelan-pelan. Ini belum diangkat derajatnya, tapi Allah udah kasih awal-awal hidayah, ya. Dibersihin, dicium. Cium itu karena menghormat. Ini kalamnya Allah, ya. Masih ada bau, mungkin kalau misalnya adanya di pasar Lenteng kan, pas jurusan pasar ikan, bau amis itu. Merasa malu, ini firmannya Allah, potongan daripada kertas Al-Qur'an. Udah diangkat tapi baunya masih gak enak. Dirogoh kantongnya, masih ada gak duitnya, masih ada. Dia beli minyak wangi, ya. Lalu minyak wangi itu dibeberin bahasanya, diolesin ke kertas yang tadi di situ ada kalimat-kalimat mulia, Al-Qur'an lah misalnya.
yang paling mulia lembaran itu adalah mushaf, di bawahnya kitab-kitab, ya lembaran kitab-kitab syariat. Udah ditaruh di tempat yang mulia, dikantongin, taruh. Maka malamnya tertidur dia, ya. Tertidur dalam tidurnya dia bermimpi. Bermimpi ada suara. Ya Bishr katanya. Ini suara dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau telah mengangkat dan memuliakanku, kata Allah. Lalu kau harumkan kalamku, dikasihin minyak wangi tadi, dibeberin. Maka aku muliakan engkau dunia dan akhirat. Saat itulah, itu puncak dengan mimpinya itu Allah kasih hidayah. Paginya berubah total dia, menjadi orang yang meningkat terus keimanannya, kesolehannya. Ya, sadar benar, merasa ini yang dikatakan, ya, kalau sudah masuk ilmu, sudah masuk cahaya Allah, sudah masuk hidayah Allah, yansyarah, insyaraha yansyarihu, yansyarihu sadruh, maka hatinya luas lapang. Ya. Bahkan diceritakan Bishr itu termasuk orang yang mampu dia dalam kehidupannya. Begitu paginya dia berniat mengabdikan hidupnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak tanggung-tanggung, baju, kekayaannya, rumahnya dia tinggal. Sampai jalan pun enggak pakai alas kaki. Nah, itu dia. Setelah kejadian itu, sendalnya dibuka, dia jalan menuju orang-orang alim untuk mencari ilmu. Sehingga sampai pada puncak, dikatakan sama ulama, wali min awliya illah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa tadi? Memuliakan, ngangkat, mindain lembaran Al-Qur'an yang udah kotor, yang udah keinjak-injak, lalu dibersihin, dipakai apaan? Minyak wangi nih, Pak. Ini dari sini kata ulama boleh Al-Qur'an, ya, kita pakaiin beberin minyak wangi karena menghormati ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak orang main keris mandiin, bukan, ini lain, ini Al-Qur'an, ya. Luar biasa. Nah, dari situ maka insyaallah, ya, cahaya Al-Qur'an akan masuk pelan-pelan dalam diri kita karena udah ada rasa ta'zim, menghormat, wa takrim, dan memuliakan. Nih. Itu cerita sedikit kisah tentang Bishr Al-Hafi. Jadi membawa mushaf atau Al-Quran dibolehkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu atau batal wudhunya dengan syarat, ya, yang kita bahas tadi, kalau dia berada dalam satu benda. Ini Al-Quran di dalamnya yang kita niatin bawa bendanya, bawa boknya, atau sekalian bawa Al-Quran sekaligus dengan bawa boknya. Nah, itu boleh. Ya. Wa yahrumu 'alal junub, masuk di dalam keharaman, pembagian keharaman yang kedua bagi orang yang junub. Tadi hadas kecil, kalau sekarang orang yang berhadas besar. Berhadas besar itu kan ada tadi, ada junub, ada haid, ada nifas. Ya, yang dimaksud di sini lebih khusus hadas besarnya adalah junub. Tahu junub, Pak? Junub tahu? Ya. Junub janabayajnibu atau janabayajnabu. Itu artinya jauh. Karena orang yang dalam posisi junub, dia jauh dari rahmat Allah. Maka katanya sebaiknya kalau kita berjunub karena keluar mani atau karena habis berhubungan dengan istri, istrinya istri kita, jangan istri orang, nggak boleh, ya. Junub kita posisinya, maka bagusnya segera, jangan lame-lame. Seandainya nggak memungkinkan mandi, segera mandi buru-buru, kagak mungkin, Sat. Udah lapar nih perut. Boleh makan, tapi diganti
taklilul hadas, istilahnya mengecilkan tuh hadas besar. Kecilin hadasnya dengan dia berwudu. Tapi ingat, berwudu ini bukan pengganti mandi, sekedar dia supaya mendapatkan keberkahan bahwa makannya dia dalam keadaan junub tidak jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia awali atau dia isi sebelumnya dengan wudu. Nah itu. Jadi orang yang dalam keadaan junub, seandainya enggak sempat mandi, belum sempat mandi buru-buru, mau ngapain aktivitas, habis bersihin, enggak mau mandi karena ada kesibukan atau wudu langsung, habis bersihin, rapi bersihin, wudu dah. Nah, ntar mau ngapa-ngapain, mau makan, mau ngopi, boleh, enggak apa-apa. Tapi kita sudah minimal mengecilkan bahasanya. Taqlilul hadas, mengecilkan hadas, istilahnya doang. Bukan berarti kalau gede dikecilin tinggal dikit lagi dong. Enggak, ini istilahnya doang. Tapi tetap dia masih berhadas besar. Paham gak kira-kira? Nah itu. Tapi gak enak juga, bis wudu kita junub, perang sama bini kita kan, ngos-ngosan dah tuh, ngos-ngosan gerah, AC-nya mati, kipas kagak. Wah, aus. Nah kan habis junub, lagi junub posisi aus. Gimana? Nah, maka habis bersihin, belum sempat minum, ngopi, santai, kongko sama bini, sama keluarganya. Nah, wudu dah. Wudunya normal, wudu. Nah, itu. Boleh. Itu sunnah sifatnya. Wudunya itu sunnah bagi orang yang junub. Idza arada ay ya'kul aw yashrab, kalau dia mau makan atau meminum, maka berwudu. Berarti jalan keluarnya habis dia bersihin langsung aja wudu. Ya, nah itu. Itu junub. Makanya karena junub ini istilah junub, jadi adalah apa? Orang yang jauh dari rahmat Allah. Sampai ada hadis Nabi, innal malaikata la yadkhulu fi la yadkhulu baitan fihi junubun. Itu hadis katanya. Sungguhnya malaikat Allah, malaikatur rahmah. Malaikat rahmat, malaikat yang nyebar rahmatnya Allah. Nurunin kasih rahmat, kasih sayang Allah. Allah perintahkan mereka ini. Sungguhnya para malaikatnya Allah tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di situ ada orang junubnya. Nah, jadi makanya tadi kata ulama, bagusnya habis junub sebenarnya dia segera mandi. Ya. Karena junub tadi itu halal itu kan artinya kan, dari kita dengan istri kita tetap. Nah, karena itu satu keadaan kita udah masuk di dalam hadas yang besar, maka segera kita mandi dan itu yang paling utama. Junub. Nah, wa yahrumu 'alal junub, dan haram bagi orang yang junub 6 perkara. Yang pertama as-shalah, ya hampir sama, 4 sama tuh. Yang hadas kecil 4 tadi masuk di sini juga. Ya. Salat, tawaf, masul mushaf, wa hamluhu. Salat. Sebagaimana orang yang batal wudunya atau hadas kecil aja enggak boleh salat, apalagi orang yang junub. Kita baca di dalam kasyifatus sajanya dalil yang menunjukkan bahwa tidak sah orang yang salat dalam keadaan tidak suci. Artinya dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Lil hadis, karena ada hadis Nabi, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wa la sadaqatan min hululin. Kata Nabi apa? Allah tidak menerima salatnya seseorang yang tanpa bersuci atau tidak suci keadaannya. Artinya dia dalam keadaan berhadas, baik kecil ataupun hadas besar. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Wa la sadaqatan min ghululin. Ini sambungan hadisnya. Dan juga Allah tidak menerima sedekah. Nah, berarti apa itu sedekah kemarin? Bentuk apa yang dia keluarin?
uang, benda, apa saja. Min ghululin, Allah enggak nerima sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Dari barang yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan, barang haram, duit haram, korupsi, buat nyumbang masjid misalnya. Gimana itu? Diterima enggak, Ustaz? Jelas hadisnya. La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat misalnya, kita enggak dikasih tahu, tidak ada kewajiban kita membahas atau nanya, ini dari mana? Kalau kita dikasih masjid, ngurus, siapa atau pribadi, kita enggak tahu. Kita husnuzon aja misalnya. Ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau dia udah bilang, nah hasil kemarin yang ramai di KPK, gue bagi lu dah. Apalagi sekarang ketat, yang dibagi kena juga. Dicuci di mana itu duit? Kan bahasanya begitu sekarang. Kenapa? Itu dia dampaknya sesuatu yang diharamkan. Dunia akhirat bikin kebelangsak. Di dunia dia kagak bisa tenang hidupnya. Di akhirat kalau dia gak bertaubat, maka mendapatkan azabnya Allah. Na'udzubillah. Ya. Itu hadis yang menunjukkan kejelasan bahwa Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Qala an-Nawawi wa amma idza lam yajid al-junub ma'an. Junub. Kata Imam Nawawi, apabila orang yang junub dia mau mandi kagak ada air, maka diganti dengan tayamum, kan gitu. Tayamum kagak juga, debu kagak ada. Tidak mendapati air juga debu untuk tayamum. Gimana? Fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Ini contoh permasalahan. Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Imam Nawawi itu yang ngarang kitab yang luar biasa. Sama Syekh Nawawi juga banyak karangan, tapi hidupnya jauh, apa zamannya itu sangat jauh. Kalau Imam Nawawi hidup di 500-an Hijriah. Kalau Syekh Nawawi Banten, nah itu udah seribuan lebih. Jauh, hampir 500 tahun lebih. Nah, ini Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, apabila seseorang dalam keadaan junub, kan dia wajib mandi, air kagak. Kemudian tayamum, enggak dapetin tayamum, debu kagak ada. Sedangkan waktu sholat sudah datang, hampir lewat, sholat udah mau habis waktunya. Yusalli li hurmatil waqti. Ini dia. Maka orang itu dibolehkan, bahkan sebaiknya dia sholat, tetap sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, sholat tetap, karena waktunya udah datang. Disebutnya apa? Sholat li hurmatil waqti. Hanya dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab kita ini, ada kelonggaran. Di antaranya Imam Nawawi khususnya yang lebih banyak menyampaikan tentang sholat li hurmatil waqti. Kan ada itu sering kita dengar. Ada itu, bukan bikin-bikinan. Imam Nawawi lebih kokoh pendapatnya dia. Di mana kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau ngomong di situ panjang bahwa boleh sholat li hurmatil waqti. Artinya sholat zuhur nih, enggak tadi enggak bisa mandi, enggak ada air, enggak ada debu buat tayamum. Waktu udah mau habis, udah mau asar. Nah, ya udah, sholat dah, sholat zuhur tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholatnya normal,
Sholat aja gitu dah. Ya, 4 rakaat kan zuhur. Ah, sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Tapi secara keadaan namanya disebut sholat menghormati waktu. Paham enggak? Sholatnya tetap sholat apa namanya? Sholat zuhur. Tapi karena keadaannya seperti itu disebutnya sholat lihormatil waqti, menghormati waktu. Kenapa? Karena waktu sholat Allah subhanahu wa ta'ala langsung turun tangan menyampaikan masalah waktu-waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, kata Allah. Sungguhnya sholat 5 waktu yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman adalah kitaban ay mafrudon, sesuatu kewajiban mauqutan yang sudah dikasih waktu-waktunya. Tuh kata Allah. Jadi kalau udah datang panggilan sholat, selama masih ada akalnya, sakit dia, lumpuh dia, yang penting masih waras, waras ya, sehat akalnya, maka wajib tetap melakukan ibadah sholat meskipun keadaannya tidak memungkinkan atau tidak bisa bersuci, air kagak ada, debu kagak ada buat tayamum, maka tetap sholat zuhur, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, karena keadaannya seperti itu disebutnya sholat menghormati waktu, bahasa Arabnya lihormatil waqti. Nah, lalu bagaimana nanti dia setelah dia bisa bersuci, maka dia wajib mengqadha atau menggantinya. Karena tadi sholatnya dia pada waktu zuhur tanpa suci, tanpa bersuci, tanpa mandi atau tanpa wudhu dan tanpa tayamum, itu keadaan yang darurat. Ya, nah, sedangkan begitu dia bisa normal lagi, maka diperintahkan baginya untuk mengqadha. Jadi yang tadi zuhur itu disolat lagi dah setelahnya. Bayar namanya sholat qadha. Karena sholat yang pertama tidak sah, ya, dari segi fikihnya. Adapun dari segi taat kepada Allah, taat. Kenapa? Menghormati waktu. Nah, itu maknanya sholat dihormati waktu itu supaya kita tidak dikatakan fawailul lil musallin. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang lalai di dalam sholat. Lalai di dalam sholat itu maknanya apa? Di antaranya yu'akhiruna sholatan waktiha. Itu kata Nabi. Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa maksud fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Celaka, neraka, azab bagi orang yang salat, yang salatnya lalai. Nabi jawab, alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktu yang afdalnya. Sembahyang zuhur udah mentok banget, 5 menit mau asar baru salat. Sembahyang mau asar, 5 menit mau maghrib, baru sembahyang asar. Nah, tuh, itu lalai. Termasuk dalam keadaan, apa itu tadi? Masih berakal. Meskipun gak bisa, apa tadi? Berwudu ataupun mandi, ataupun dia bertayamum, lalu dia gak sholat, maka saat itu dia dikatakan orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa kita harus melakukan sholat lihormatil waqti ketika keadaannya seperti itu. Tetapi nanti begitu keadaannya udah normal, dia udah suci benar-benar, maka dia harus mengqadha atau menggantinya. Bisa itu? Supaya jelasin tuh isinya dikit. Di sini ada keterangan dikit. Nah, karena sholat ini, sholat lihormatil waqti gimana? Wayahrumu katanya. Wayahrumu alaihi al-qira'ah. Wayahrumu alaihi ayyaqra'a fi shalah ma zada 'ala fadah. Karena sholat lihormatil waqti yang wajib dibaca, yang wajib aja. Fatihah. Fatihahnya aja. Ya. Wa hal yahrumu qira'atul fatihah fihi? La yahrum. Bahkan wajib, tetap wajib baca surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Ya karena salat asalnya la tasihu illa biha. Salat itu tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Meskipun keadaan seperti itu tetap dia baca.
tapi tetap tadi begitu dia normal dia harus mengqadha atau menggantinya. Wa tsaniha, adapun yang kedua, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, istri kita dan semua kawan-kawan kita yang mereka belum mengenal atau belum mengetahui kaifiyah cara daripada beribadah, di antaranya bersuci, yaitu ketika dia dalam keadaan junub. Nah, maka bisa kita dakwahkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka sesuai dengan kebiasaan, dengan cara kita. Mudah-mudahan itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana tadi tidak mendapati air ataupun debu untuk tayamum, sama ketika dia air ada, wudu iya bisa, tapi bajunya pada mutanajis, terkena najis. Kalau dia enggak bisa mendapati seperti itu kain-kain ataupun sarung yang disediakan, itu enggak memungkinkan meminjam di mall, orang pada pakai bawa dirinya doang masing-masing, maka tetap sholat seperti yang tadi. Sholat li hurmatil waqti. Jadi posisi sama seperti disebutnya itu faqidut tahuran. Tetap wajib mengqadha, ya. Pokoknya kenapa? Karena tadi dia sholatnya tanpa suci. Jadi begitu dia keadaan normal tadi rumah, bayar dah yang tadi ya di pasar, yang dia sholatnya dalam keadaan memakai pakaian yang terkena najis. Sholatnya tadi disebut menghormati waktunya sholat. Ada lagi cukup? Ada lagi sebentar lagi. Jadi arti yang kotor mengganti. Kalau kita sholat dohor semuanya, tapi waktunya masih banyak. Terus kita apakah qadha atau mengganti qadha lagi begitu? Artinya kita sholat qadha yang sah. Selain itu apa dengan tadi dengan harus dan qadha? Niatnya begitu. Apa yang ditanyain apaan? Niat sholat itu, jadi kalau kita udah tadinya nasi sengai. Terus kita begitu udah ini, kita sholatnya usuli fardhu dhuhri, tidak qadha. Oh, kalau yang qadha tambahin qadha'an. Kalau sholat qadha-nya, waktu kita bayar tambahin qadha'an. Karena bedanya kalau yang tepat waktu disebut ada, kan gitu ya. Kalau kita sholat, lagi sholat pada waktunya dah, belakang imam atau sebagai imam, makmuman, adaan makmuman. Adaan itu artinya tepat waktu. Kalau udah di luar waktu, bayar utang disebutnya qadha'an. Seandainya kita enggak sebutin qadha'an pun, tetap kata ulama jadi kebayar. Seandainya kelupaan, ya enggak pakai qadha'an tadi. Ya, karena jarang-jarang kan ganti, kelupaan niatnya biasanya kan adaan, adaan juga. Enggak apa-apa dimakfu, tetap yang tadi itu jatuh sebagai penggantinya. Jelas ya? Allahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana وانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته